teman-teman yang di sini mengerti, tahu, dan langsung nggak langsung berjuang untuk demokrasi. Kalau cuma Jokowi aja mah kecil. Jokowi tidak pernah berjuang untuk demokrasi. Seumur hidup dia cuma nyari duit doang gitu loh. Karena demokrasi dia punya kesempatan jadi presiden. Tapi begitu berkuasa, pelan-pelan demokrasi dipreteli. Lembaga-lembaga penguat demokrasi dia pretelin jadi. Hukum dipreteli, DPR dibikin kayak taman kanak-kanak semua. Manut doang, manut doang.